Bu Yeni. Aku mau ngucapin makasih banget sama Bu Yeni. Sedih saya kalau salahnya ya. Jadi keluar ya saya katanya Andrew itu katanya jadi disiplin, jadi berubah katanya. Tempat aku cerita tuh pasti Bu Yeni gitu kan. Kedepannya Bu Yeni sehat terus. Bu Yeni terima kasih banyak untuk 2 tahun. Saya pertama ke Kuala Kudus langsung sama Bu Yeni. Dan Bu Yeni juga diberkati di masa-masa pensiun. Menurut saya Bu Yeni itu hebat. Terus untuk Pak Fidi, ya tentang semangat, dimanapun Pak Fidi tempatkan, pasti ada rencana Tuhan yang indah di sana. Pak Fidi, semangat. Berliana, terima kasih kerjasamanya. Mengembangkan talenta Pak Fidi sesuai dengan apa yang Pak Fidi harapkan ya. Ya Pak Fidi, terima kasih juga sudah tahun ini. Berlian di tempat yang baru Pak Fidi juga terus berjuang, jangan menyerah. Pak Fidi juga ya. Untuk teman-teman yang lain juga mesti merasa ya kehilangan. Sesuai dengan apa yang Ibu Berlian cita-citakan. Dan di sana pun Ibu dapat mengembangkan talenta Ibu. Ya untuk Ibu Berlian juga biasa ya, walaupun masih muda banyak talenta yang dikuasainya, terutama dalam musik. Ini dimanapun kalian ditempatkan, tapi yang terbaik untuk kalian. Kami selalu kangen kalian ada di sini. Kekeluargaan kita itu terasa sekali. Banyak suka dan duka yang saya alami. Hari ini saya harus merasakan punya saya. Terima kasih juga untuk kesamanya. Kalau ada kesalahan juga dari saya, maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Di sini saya benar-benar ditempa banget. Terima kasih. Semoga semuanya diberkati Tuhan. Selamat berbisa, selamat berjuang. Kita percaya Tuhan pasti memberikan selalu kesehatan. Karena kehidupan kita nggak tahu apa yang terjadi di depannya.